sekali. Jadi sekarang kita masuk bagaimana cara mengupas makanan. Jadi caranya kita browsing susah, ini pun susah. Jadi gimana cara mengupaskannya? Kita cari titik kelemahan dari tangan lawan. Contohnya ini. Gimana letak kelemahan tangannya? Ini letak kelemahannya. Kalau kita ambil, kita lepaskan ya. Dia akan lepas. Coba sekali ini. Kalau seperti ini, susah kita lepaskan. Dan kalau ini susah juga. Tangannya susah juga. Jadi harus di samping. Coba dilepas. Coba lepaskan. Ini sekarang kita masuk itu baru ke dalam satu tangan. Kita sekarang masuk ke dua tangan. Coba lepas. Coba. Coba. Sekarang Fadli yang pegang sama. Sama juga kayak tadi. Kalau kita di sini susah, di sini pun susah, di bawah pun susah. Jadi kita harus ke atas. Tadi samping, sekarang kita kaki. Contohnya. Tadi sama kita cari titik kelemahannya di sini dan di sini. Jadi kita perlu kita naikkan tangan kita ke atas. Oke, okay. Coba contoh cepatnya. Sekali lagi. Jadi kita mempunyai kekuatan dan carikan kelemahan tangan. Coba nih. Bisa? Bisa. Ya langsung. Langsung. Coba pegang tangan saya. Langsung. Cepat langsung. Kalau bisa enggak bisa langsung. Kita ambil ke bawah dulu. Itu, jok. Jok sekali lagi. Bawah dulu, dorong ke bawah. Baru naik ke atas. Kita titik kelemahan dia di sweeping tangan. Ke ibu jari tangan. Oke, jok. Pegang saya sekali lagi. Terakhir. Ini kecepatan. Langsung.